Ikut gue buka puasa yuk. Wah, Jakarta kosong ya? Ya iyalah kosong, kan gue jalannya setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib, macetnya parah sih. Nah, kita udah sampai di Tokyo Skipjack Blok M. Sebelum masuk, kita cuci tangan dulu ya. Kan kita mau makan malam. Di sini ada 3 area. Area depan, area tengah, dan area belakang. Yang area tengah khusus yang non-smoking. Nah, untuk yang di luar itu bisa smoking ya. Mereka itu konsepnya open kitchen. Jadi, lo bisa ngeliat mereka ngebakar dagingnya seperti apa. Kenapa gue pilih skipjack? Soalnya, dibanding steak yang affordable lainnya, ini tuh menurut gue yang paling enak. Nah, pesanan gue udah sampai nih. Gue pesen strip loin New Zealand. Dan anak gue tenderloin yang New Zealand. Yang menurut gue the best di sini adalah green salad-nya dia. Lo nggak akan dapet di tempat-tempat lainnya. The best sih, kalau kata gue, pakai taburan wijen lagi di atasnya. Untuk sausnya kita semua pesen yang mushroom sauce. Mushroom sauce ini creamy banget ya, dan kental banget. Gue aja sampai nambah lagi cream sauce-nya. Saatnya kita makan, dan itu, wah kelihatan banget kan, masih juicy. Nah kebetulan gue pesen yang medium well. Selamat makan! Nah, abis makan, pengennya apa ya? Oh, dessert. Oke, kita pesen ya. Tuh, ada booth ice cream di luar. Pilih dulu yuk. Nah, kebetulan gue lagi pengen yang chia seed lemon. Ya, untuk ice creamnya sih so-so ya. B aja gitu maksud gue. Kita udah selesai. Dan kebetulan temen gue telepon. Mereka ngajakin nongkrong. Ikutin terus ya. Jangan di skip. Let's go. Oke, kita jalan lagi yuk. Mumpung masih malam minggu. Nah, sekarang kita mau ke Sensi ya. Pengen ngopi. Pilihan jatuh kepada Pipo. Kenapa? Ya, karena bisa ngerokok. Itu aja sih. Oh, dan tempatnya enak. Yang paling gue suka di sini adalah dia outdoor-nya enak, cukup luas, dan lumayan cozy. Nah, jadi lo betah deh nongkrong-nongkrong di sini.
Okay, gue pesen ice cappuccino sama hot latte. Enak sih. Finally, temen gue udah dateng nih. Okay, segitu dulu ya review dari gue. Gue mau nongkrong dulu ya. See you in the next trip. Bye.